terkait dengan perakiraan 3 hari ke depan untuk MotoGP ya, kami sudah membuat website khusus, barangkali nanti bisa dikunjungi, yaitu publik.bmkg.go.id/Mandalika. Nah, terkait kondisi cuaca area Mandalika berlaku 18 hingga 20 Maret. 18 Maret cuaca pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan lebat ya. Potensi hujan ringan pada pagi hari, hujan sedang lebat itu dapat terjadi sertai angin kencang hingga kilat petir itu pada siang hingga malam hari. Kemudian 19 Maret cuaca kita perkirakan pada umumnya hujan lebat ya, ini potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir ini terjadi pada pagi hingga malam hari. Angin permukaan bertiup dengan variasi arah dominan dari utara timur ya, kecepatan maksimum 37 km/jam. Sedangkan untuk tanggal 20 Maret pada saat gelaran MotoGP itu di sini cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang. Potensi hujan sedang lebat yang dapat disertai dengan kilat dan petir, dan ini juga angin kencang ada terjadi di sana. Barangkali ini juga perlu kita waspadai pada saat